walaupun ini gedung wakaf, tanahnya wakaf, bukan wakaf, tapi standar gedungnya, WC-nya kita bikin standar bandara. Ada yang punya ikan, kasih ikan. Sama akuarium-akuariumnya. Kalau dievaluasi pakai uang itu berapa puluh juta. Gedung wakaf punya umat muslim, dimiliki bersama-sama, tapi kualitasnya kita pilihkan yang terbaik. Dari mulai plafonnya ini aja berapa puluh juta. AC-nya kita pakai AC Daikin, tak mau pakai AC yang abal-abal. Kacanya kaca tebal 10 mili, dan semua ini wakaf, uang dari umat muslim. 10.000, 20.000 kumpulkan uang sama-sama. Kita tunjukkan kepada umat muslim bahwasanya uang yang mereka sumbang ke kita, kita jadikan yang terbaik. Mau masuk surga atau masuk neraka, kita yang tentukan. Nah, ini contoh, maka saya bilang ini golden spot. Di atas gedung wakaf ini kita berharap mudah-mudahan nama kita juga dicatat Allah sebagai orang yang berjuang. Amin. Saya naik ke atas ini, saya terlalu cinta sama kawan-kawan. Inilah hasil ukhuwah Islamiyah. Kalau ini dibangun oleh satu orang, tidak mungkin selesai. Tapi ketika dibangun bersama-sama, ramai-ramai, dengan spirit yang sama, jadilah kita hari ini kita nginjak di atas tanah ini. Bisa kebayang kalau semua muslim mau bersatu, mau sama-sama saling support, ada yang anu tanah, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang tenaga. Ini semua bang, kiri kanan 95% Chinese. Kita bikin di sini. Pelan-pelan kita bebaskan satu-satu.